Shalom kakak-kakak. Wis, keren-keren amat kalian. Pada mau pergi kemana sih? Asik. Ceritanya kan hari ini kita mau naik pesawat menuju ke ibadah sekolah minggu, Kak. Jadi pakai jaket-jaket gini deh. Keren kan? Keren kan? Keren, keren. Kak, hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan Yesus bersama-sama. Terus kita mau belajar firman Tuhan tentang apa, Kak? Hari ini kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan itu yang setia. Tuhan yang memberikan hal-hal yang pasti baik untuk kita. Oh gitu, gimana caranya Kak? Kita ikutin ibadah kita dulu ya sama-sama Kak Deri, biar kita tahu caranya. Yuk adik-adik juga mau? Sekarang kita lipat tangan kita, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menyiapkan, memberikan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Halo Kids Senayan, pasti kabarnya luar biasa semua. Sekarang kita sebutin dulu password Kids Senayan hari ini. Yuk, yaitu DNA gereja kita. 1, 2, 3. Kids Senayan adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah dari perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saya takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tentulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia.
Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya. Ya adik-adik, kita sungguh-sungguh tak katakan hanya ada satu Tuhan. Yang selalu
pedulikan setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Shikarala bayara laba shikar. Shikarala bayara baraba laba laba laba. Oh, rabayara laba laba. Shikara laba 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 laba. Tidak ada yang sebaik Engkau, Tuhan. Shikara laba 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 laba. Tidak ada yang sepeduli Engkau, Tuhan, atas hidup kami, Tuhan. Shikara laba 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 laba. Terima kasih, Tuhan. Kau jadikan kami berharga, Tuhan. Shikara laba 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 laba. Shikara da 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 da. Shikara laba 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 laba. Kasih-Mu yang memulihkan kami, Tuhan. Kasih-Mu, Tuhan, yang membalut hati kami, Tuhan. Shikara laba 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 laba. Shikara laba 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 laba. Shikara laba. Kau mengasihi kami, Tuhan. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku. Dia pedulikan aku. Dia menjagai aku. Ya, adik-adik rasakan kasih Tuhan. Dia mengasihi engkau, adik-adik. Dia pedulikan engkau, dan Dia akan selalu menjaga, aku, menjaga setiap adik-adik yang ada, Tuhan. Dia pedulikan aku, Dia menjagai 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 aku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Oke, gimana kalau kita baca Alkitab? Dibuka-buka, jangan cuma dibolak-balik, tapi baca sege-sege. Yuk, kita nyanyikan sama-sama. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Baca-baca, baca sungguh-sungguh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Baca-baca, baca sungguh-sungguh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, kecil dulu, sedang. Berbuah, oh. Lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Baca-baca, baca sungguh-sungguh. Alkitab, lalu ku baca. Baca-baca, baca sungguh-sungguh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Kasih Yesus tidak berubah. Aduh, tidak berubah. Karena kasih Yesus sangat indah. Tidak ada yang seperti kasih Yesus. Ayo kita katakan kasih Yesus indah. Oke, tangannya adik-adik diginin bisa ya. Oke, yuk. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari bintang di langit, lebih
Yesus, kami berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia. Kami mohon ya Tuhan, bebaskanlah Indonesia dari virus corona dan agar dapat terbebas dari krisis ekonomi. Agar rakyat Indonesia sehat dan diberkati selalu oleh-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para pemimpin gereja kami. Agar Opa Niko, Opa Ferry selalu dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Jauhkan mereka dari segala sakit, penyakit, dan bahaya. Dan Engkau akan memberikan pula berkat atas gereja kami, agar dapat menemukan tempat yang menetap, agar kami tidak berpindah-pindah tempat. Kami merindukan pula agar Pentakosta ketiga cepat terjadi ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk guru kami, agar selalu diberikan kesabaran dalam membimbing kami, terutama di masa sekolah online ini, dan agar teman-teman kami dapat berkonsentrasi dalam menerima pelajaran di masa sekolah seperti ini. Tak pula kami berdoakan juga orang tua kami, papa, mama, kakak, adik kami, semua agar senantiasa dalam keadaan yang baik dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Cinta Yesus, kamu gimana? Cinta Yesus? Yuk, kenapa sih kita cinta Yesus? Kenapa kamu cinta Yesus? Karena dia baik. Karena dia baik. Kenapa dia kamu cinta Yesus, Dem? Wow, iya adik-adik. Karena Tuhan Yesus mencintai kita lebih dahulu. Bukan karena kita hebat, tapi karena yang mencintai kita dahulu. Oke, yuk adik-adik, kita katakan ya dengan sungguh-sungguh. Kita cinta Yesus. Yuk. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus cinta.
ajak adik-adik, ayo kita ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Tuhan Yesus mau mati bagi kita. Kita seharusnya tidak layak masuk surga. Tapi karena Yesus, kita dilayakkan untuk masuk surga. Kita terima keselamatan. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasihnya kepada kita. Ya adik-adik, berikan penyembahan kepada Tuhan. Tanda kita mencintai Dia. Sembah Tuhan dengan mulutmu. Sembah Tuhan dengan mulutmu. Biar kasih Tuhan mengalir, mengalir Tuhan atas setiap kami Tuhan. Ya Allah.
Adik-adik, semua sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Yang sudah siap, yuk duduk yang manis. Kakinya gak naik-naik lagi ya, semua duduk yang manis. Kita mau doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Aurel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami ya, supaya kami boleh mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, yuk sama-sama kita lihat cerita firman Tuhan berikut ini. Pada zaman dahulu, diceritakan adik-adik, ada zaman di mana Israel mengalami kelaparan yang meluas ke seluruh negeri. Hampir-hampir tidak ada makanan atau air untuk diminum, membuat banyak keluarga mengalami kelaparan. Tapi keluarga Elimelek, sang istri dan kedua anaknya, akan pergi ke tanah Moab untuk mengusahakan kehidupan yang lebih baik. Mereka sangat yakin bahwa mereka bisa memulai kehidupan baru yang lebih baik. Ketika putra Elimelek mengambil istri orang Moab yang bernama Ruth dan Orpa dan hidup selama 10 tahun lamanya. Tetapi kemudian sang ayah yaitu Elimelek meninggal dunia. Dan setelah itu semakin banyak malapetaka yang terjadi. Kedua putra dari Naomi juga meninggal. Meninggalkan sang ibu, yaitu Naomi, dan istri mereka, Ruth dan Orpa, berjuang sendiri. Akhirnya Naomi memutuskan untuk kembali ke kota Bethlehem. Ruth pun ingin ikut serta bersamanya. Dan akhirnya mereka melakukan perjalanan mereka kembali ke Bethlehem. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka berdua pun sampai di kota Bethlehem. Kota Bethlehem sedang musim panen dan semua orang sibuk mengumpulkan hasil panen. Akan tetapi, Naomi dan Ruth tidak memiliki putra ataupun suami atau kekayaan. Mereka sangat membutuhkan makanan. Jadi, Ruth dengan senang hati pergi keluar dan melihat apa yang bisa didapatkan. Saat Ruth mengumpulkan gandum, semua orang memperhatikan dia. Bagaimanapun, dia berasal dari budaya dan memiliki bahasa yang berbeda. Boaz melihat betapa giatnya Ruth bekerja dan bertanya kepada orang-orang, "Siapa gadis yang bekerja di ladangku?" "Ah, itu Ruth, menantu perempuan Naomi." Boaz pun bersikap sangat baik padanya dan memastikan semua orang menghormatinya. Boaz bahkan membiarkan Ruth makan dengan pelayannya. Lalu sesampainya di rumah Naomi, sang ibu mengetahui bahwa Ruth dan Boaz saling mengagumi. Dan Naomi pun mengatakan rencana pada suatu malam, pergilah menemui Boaz dan mengatakan bahwa Ruth ingin Boaz menikahi Ruth. Dan katakan padanya, kamu ingin perlindungannya, keamanannya, dan cintanya. Dan dilakukanlah apa yang diperintahkan Naomi oleh Ruth. Akhirnya, Boaz dan Ruth menikah dan memiliki keturunan laki-laki yang nantinya tidak hanya akan jadi kakek dari Raja Daud, tetapi Yesus Kristus
yang menjadi salah satu dari keturunannya. Adik-adik, gimana tadi cerita firman Tuhannya? Keren ya, hari ini kita belajar tentang Rut. Tokoh Rut dalam Alkitab adalah seorang yang setia. Apa yang kita bisa pelajari dari dia? Ternyata Rut itu sangat setia. Dia tetap bersama-sama dengan Ibu Naomi. Meskipun dia harus mengalami banyak kesusahan adik-adik. Tetapi Rut tidak meninggalkan Naomi seorang diri. Tetapi terus setia menemani Naomi kemanapun Naomi pergi. Bahkan Rut ikut percaya kepada Allahnya Naomi. Allahnya orang Israel. Sekalipun adik-adik, Rut itu bukan orang Israel loh. Dan apa yang terjadi? Tuhan kita, Tuhan yang baik itu membalas kesetiaan Rut. Dengan cara bagaimana Tuhan membalasnya? Adik-adik ingat tadi ceritanya? Cara Tuhan membalas kesetiaan Rut adalah dengan menyertai kehidupan Rut. Selalu melindungi dan menjaga Rut. Bahkan Tuhan membuat hidup Rut bahagia bersama Bapak Boas yang baik hati. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Tuhan akan melihat kesetiaan kita setiap hari. Contohnya nih, apakah kita setia membaca Alkitab setiap hari? Atau setia enggak ya kita berdoa setiap hari? Meskipun kadang-kadang ada rasa malas, rasa bosan, atau rasa capek. Tapi Tuhan melihat loh adik-adik. Terus setia enggak ya kita beribadah setiap minggu? Walaupun sekarang hanya ibadah online nih, kita enggak ke gereja, enggak ketemu teman-teman, enggak ketemu kakak-kakak, enggak bisa buat kreativitas dan sebagainya. Tapi apa kita tetap bisa setia beribadah? Ingat ya adik-adik, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Dia, Tuhan, selalu ada buat kita. Saat kita senang, saat kita sedih, saat kita takut, saat kita cemas atau worry, Tuhan selalu ada di dekat kita. Melalui Roh Kudus, Tuhan selalu menghibur kita. Hati kita ditenangkan, kita diberikan hikmat, diberikan kecerdasan, kepintaran, supaya kita bisa tahu cara-cara untuk menghadapi setiap kesulitan kita. Adik-adik mau tetap setia mengikuti Tuhan Yesus? Tetap mau setia berdoa? Tetap mau setia baca firman? Tetap mau setia beribadah? Tetap mau memuji dan menyembah Tuhan? Mau ya? Kenapa kita mau tetap setia kepada Tuhan? Kak Aurel kasih tahu nih ya alasannya nih. Mengapa kita harus setia? Karena Tuhan terlebih dahulu setia kepada kita. Karena Tuhan terlebih dahulu sayang kepada kita. Adik-adik mau ya? Kak Aurel juga mau. Nah, sekarang saatnya kita belajar ayat hafalan. Yuk, dibuka Alkitabnya. Adik-adik yang belum bisa baca, minta tolong mama ya, atau minta tolong papa untuk buka Alkitabnya di Mazmur, Kitab Mazmur, pasal 100, ayat 5. Sekali lagi, di Mazmur 100, ayat 5. Kak Aurel bacakan ya. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Sekali lagi, dari Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Amin adik-adik. Amin. Kita mau setia ya sama Tuhan ya.
Oke, sekarang Alkitabnya ditutup. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Kaora tunggu. Udah siap semuanya? Tangannya udah dilipat? Oke, ikuti Kaora berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan yang terlebih dahulu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar terus menjadi anak baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. See you next week adik-adik. God bless you. Nah, udah mengerti kan Kak Derry? Gimana caranya supaya Tuhan bisa memberikan semua hal yang terbaik untuk kita? Udah Kak, tadi udah dijelaskan. Kita harus belajar seperti Ruth ya Kak, tetap setia mengikuti firman Tuhan. Betul Kak, seperti Ruth yang begitu mengasihi dan setia kepada Ibu Naomi. Dan setia kepada Tuhan. Diberkati Tuhan luar biasa ya. Bener banget Kak, aku mau belajar setia kepada Tuhan karena Tuhan kita itu setia mengasihi kita. Adik-adik juga mau kan? Kita sama-sama ya. See you next week ya. God bless you. Adik-adik yang mau memberikan persembahan, ada caranya loh. Minta tolong papa mama untuk scan QRIS berikut ini. QRIS ini dapat dilihat juga di Instagram @kidsgbages. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik kita sama-sama angkat kedua tangan kita ke atas, kita minta berkat dari Tuhan. Biar segala berkat dari Allah Bapa melalui anak tunggal Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di atas awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan, amin. God bless you.